Sebuah video yang memperlihatkan kemunculan dua hewan aneh di pegunungan Makol wilayah Hira ini sempat membuat heboh warga dan netizen. Hewan tersebut berbentuk seperti perpaduan singa dengan anjing. Pada bagian kepalanya berbentuk singa, namun bagian tubuhnya mirip dengan anjing. Bahkan disebutkan perilaku dan suaranya juga seperti anjing. Tak sedikit yang berpendapat bahwa hewan tersebut adalah hewan hibrid yang terjadi di alam liar. Walaupun belum ada informasi lebih lanjut dari pihak yang terkait lingkungan dan satwa liar di Irak, namun ada beberapa aktivis yang berpendapat. Salah satunya ada yang menyebutkan bahwa hewan tersebut adalah memang benar singa. Kemungkinan kedua hewan itu kelaparan sehingga kehilangan berat badan, ataupun dikarenakan penyakit tertentu. Nah, bagaimana jika menurut pendapat kalian, guys? Silahkan komen di kolom komentar ya.